المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Walaupun tadi saya telat ya, masih kebagian ya sholat terawih di Masjidil Haram ini, tepatnya di dekat pelataran Masjidil Haram. Dan di hari pertama ini Masya Allah luar biasa ya. Ini sudah seperti biasa ya, bulan Ramadan seperti ini. Tapi ini lain ya, jadi bulan Ramadan saat ini bedanya adalah musim dingin ya, jadi sangat dingin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi. Alhamdulillah hari ini malam pertama bulan Ramadan di Kota Suci Mekah. Dan di malam hari ini Mas Awi akan berbagi bagaimana suasana kota dan sekitaran Masjidil Haram ketika malam pertama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ini ya Kota Mekah, suasananya sudah mulai kacau ya transportasinya ketika bulan Ramadan. Ini bis umumnya sudah nggak muat, ini ya. Bis umumnya sudah nggak muat. Padahal ini salah satu transportasi yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Mekah ya. Ini sudah nggak muat lagi ya. Dan ini adalah Masjidil Haram. Jaraknya dari sini sekitar 1 kilo ya, 1 kilo lebih. Dan Mas Awi parkir mobilnya biasanya di sekitaran sini ke Masjidil Haramnya, biasanya naik bis ini ya. Bis umum ini ataupun naik taksi, dan naik taksi sekarang udah mahal ya. Saya akan tanya, naik taksi tadi sekitaran 15 rial, padahal di hari-hari pertama itu cuman 5 rial atau 3 rial ya. Nah ini sudah full ini ya, sudah nggak muat ini. Nah, ini bismillah, ini ya, sudah nggak muat ya ini bisnya. Transportasi umum sudah nggak muat ya. Ini ya suasana Kota Mekah di malam pertama Ramadan. Kilo. Nah itu ya, napar bara. Jadi bisnya sampai enggak muat ya. Ini bisnya sampai enggak muat. Jadi tadi penumpangnya disuruh keluar yang belakang tadi karena sudah full ya. Ini suasana Kota Mekah di malam pertama bulan Ramadan ya. Mulai macet ya, ini sudah biasa ya, karena apa, pada dasarnya mayoritas mukimin atau penduduk Mekah sholatnya kepingin sholat terawih di Masjidil Haram ya. Dan alhamdulillah puasa tahun ini berbeda ya, yang berbeda ini masih dalam suasana musim dingin, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kalau malam hari seperti ini udaranya sejuk dan cenderung dingin ya. Jadi sebaiknya bawa ini ya, untuk penghangat tubuh ya. Sakit. Ini suasana Kota Mekah ini menjelang sholat terawih ya. Mas Awi mau ke Masjidil Haram, mau naik bis, bisnya penuh. Naik taksi sekarang mahal, melonjak ya harganya. Saya akan tanya ya, saya akan tanya berapa nanti harga taksinya ya. Tadi saya sudah tanya, itu mintanya 15 rial. Ini sudah mulai kacau ini ya, transportasinya. Ini sudah biasa ya. Dan kalau bulan Ramadan kayak begini nih, nggak boleh parkir sembarangan ya. Kenapa kalau parkir sembarangan? Risikonya nanti mobil itu diderek ya. Saya pernah pengalaman parkir di depan situ. Setelah terawih saya pulang, mobil sudah nggak ada ya, dianggut sama polisi ya, karena nggak boleh ya parkir sembarangan di sini ya. Parkirnya harus di tempat parkir yang resmi ya. Yesua sana Kota Mekah.
Dan ini solusinya gimana kalau sudah kayak begini nih? Naik bis sudah penuh, naik taksi juga mahal. Ya ini saya mau jalan kaki saja ya. Dan sepertinya ini sholat isya sudah dimulai ya. Dan sepertinya saya telat tadi kan. Saya nyari taksi nggak dapat ya, sehingga harus jalan kaki menempuh jarak kurang lebih 1 kilo. Inilah suasana perhotelan jamaah umrah ya. Jadi jamaah itu tidak harus ke Masjidil Haram ya. Artinya di dekat hotel ini juga ada tempat-tempat sholat ya, dan dipasang speaker seperti di atas ini. Jadi imam Masjidil Haram suaranya masih kedengaran. Seperti di depan itu ya, para jamaah umroh banyak yang sholat di depan-depan hotel. Ini hari pertama belum begitu padat ya. Besok hari kedua sudah mulai padat, apalagi besok adalah malam Jumat ya. Sebagian jamaah sholat di depan hotel ya, seperti Hotel Ramada ini, jamaah sholat di depan hotel. Hotel ini jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 200 meter dari sini ya. Ini Hotel Grand Al-Mazah. Ini terminal bis Ajiat. Saya akan menuju ke Masjidil Haram ya, untuk melihat langsung ke sana atau sholat di sana ya. Ini bersama Jamaah Umrah Indonesia. أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا مهتدون ولهم فيها. Jadi ini sudah masuki sholat tarawih ya. Mohon maaf, saya akan sholat di dekat Masjidil Haram sana ya, bersama para jamaah umroh.
Ini salah satu terminal bis Ajiat ya, yang terdekat dengan Masjidil Haram ini. Jamaah ini menunggu angkutan ya. Sulit mencari angkutannya, naik taksi mahal. Jadi kalau bulan Ramadan seperti ini, jamaah itu sholatnya itu di mana saja ya. Di sini air itu gratis. Banyak jamaah yang sholatnya di pinggir jalan. Ini saya sudah berada di dekat Masjidil Haram ya. Ini full ya, jalannya sampai padat ini. Jadi saya mau sholat di pelataran Masjidil Haram. Jamaah ini memadati jalan-jalan ya. Ini nyambung ya, ganti imamnya diganti oleh Syekh Sudes ya. Alhamdulillah, walaupun tadi saya telat ya, masih kebagian ya sholat terawih di Masjidil Haram ini, tepatnya di dekat pelataran Masjidil Haram. Dan di hari pertama ini, Masya Allah, luar biasa ya. Ini sudah seperti biasa ya, bulan Ramadan seperti ini. Tapi ini lain ya, jadi bulan Ramadan saat ini, bedanya adalah, bulan Ramadan saat ini bedanya adalah musim dingin ya. Jadi sangat dingin sekali ya. Allah Akbar, ini ya suasananya ya. Bulan Ramadan di Kota Suci Mekah di malam pertama Ramadan ini. Alhamdulillah, inilah ya suasana malam pertama bulan Ramadan dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Luar biasa di malam pertama ini. Saya doa saya untuk kalian semuanya nonton video ini, mudah-mudahan Allah permudah ya, bisa berkunjung ke tempat ini, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.